rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya. Ih, ditanya rasa apa malah nyanyi, gimana sih? Aduh. Hehehe, ya udah bang, bikinin rasa stroberi deh. Oke, saya bikinin rasa stroberi. Asik, es krimnya udah jadi deh. Aku mau makan di sini. Oke. Nyum nyum. Ternyata es krimnya enak juga. Aku mau nambah. Aha, aku punya ide. Aku mau masukin es krimnya. Gali-gali dulu. Aku mau komplain penjualnya. Bang, kok es krimnya ada kecoanya nih? Hah? Kok bisa ada kecoanya? Lihat aja nih sendiri. Iya, ada kecoanya. Saya ganti yang baru ya. Oke, cepetan ya. Iya. Udah jadi. Mana sendoknya? Sama aja. Asik, dapat es krim baru. Wah, semua udah mau habis nih. Biar nggak bayar, aku kerjain lagi deh. Loh, itu orang ngapain tuh? Kayak masukin sesuatu ke es krimnya. Wah, nggak beres nih. Bang, gimana sih ini? Kok es krimnya ada kecoa lagi? Apa? Kok ada kecoa lagi? Aduh, kok aku es krimnya ada kecoanya sih? Gimana nih? Yaudah deh, saya mau bayar. Jangan dong kak, saya ganti aja ya es krimnya. Yaudah, cepetan. Ganti es krimnya. Abang, kenapa? Kok pembeli itu marah-marah? Nih bu, pembeli es krimnya. Dia beli, tapi pas dibeli ada kecoanya, padahal es krim saya bersih. Oh gitu, abang, kayaknya abang dikerjain deh sama pembelinya. Mana coba lihat kecoanya. Loh, ini kan kecoa mainan bang. Wah benar nih, abang dikerjain tuh sama pembelinya. Kan saya dikerjain. Wah, bang, kayaknya abang harus kerjain balik deh. Biar orang itu nggak ngulangin lagi ke penjual yang lain. Wah, ini bagus tuh, Bu. Tapi cara ngerjainnya gimana ya? Nah, kebenaran, bang. Saya bawa tikus mainan nih. Punya anak saya ke bawah. Kita kerjainnya pakai ini. Gimana? Setuju, Bu. Ayo, bang, masukin es krimnya. Oh.
ada apa nih hitam-hitam? Tikus. Jadi pembeli itu harus jujur, nggak boleh curang. Tahu nih, es krim saya kan bersih. Masa ada kecoanya? Iya, maafin saya ya, Bang. Saya ngaku salah. Iya, saya maafin. Dan kali kamu jangan begitu lagi ya. Nih, es krimnya saya bayar. Makasih. Iya, saya janji nggak akan saya ulangin lagi. Nah gitu dong ya, jadi pembeli harus jujur.